Nah, baik, kita lanjutin lagi. Ada vitamin buat ibu, ya. Vitamin terbaik adalah kalimat-kalimat yang indah, support buat istri tercinta, ya. Bapak Syuhanda, alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus belanja. Ini barang-barangnya banyak banget, Masya Allah, Pak. Pak, dari semua barang-barang ini yang mana yang paling Bapak suka? Ini sepeda. Sepeda. Karena anak saya udah berapa tahun saya belum bisa beli sepeda dia. Masya Allah. Permintaan dia. Sepeda ini spesial banget untuk anaknya Bapak. Oke, kita langsung aja ke rumah Bapak ya. Kita antar sepeda ini untuk anak Bapak. Mana Pak? Ini ya rumahnya ya? Belum nyampe. Uang kaget lagi. Kiri. Ini Pak, kita turun Pak. Ini Pak. Barangnya banyak banget ya Pak. Kita minta bantuin pasukan dulu nih buat turunin barangnya. Pasukan! Bantuin turunin barang dong! Baik, Tara baru ketemu Bang Ali nih ya. Semangat terus ya. Iya, jadi Tara sekolah kelas berapa tadi? 6. Juara gak nih di kelasnya? Harus juara nantinya ya. Karena persaingan dimulai dari bangku sekolah. Jadi yang terbaik fokus yang penting ya. Sehingga nanti bisa ngangkat derajat orang tua kamu. Amin. Amin. Udah kenceng banget kayak itu, Bang. Udah kedengeran. Ya udah kita tungguin masih dulu. Masih jauh kayaknya. Ya. Wow. Ya, Bapak silakan. Oh, ini minum buat bapaknya. Ya. Belum minum dulu sambil duduk, Pak. Maaf. Keren ya. Baru pulang langsung disediain minum sama istri tercinta. Walaupun air putih. Tapi bukan air putihnya, perhatiannya. Perhatiannya. Aduh, minum dulu deh, Pak, ya. Baik, Bapak enjoy dulu. Sorry, Bang. Ini pulang-pulang langsung. Alhamdulillah, peluk istri, rezeki hari ini dia mencoba untuk ngangkat istrinya supaya happy juga. Karena apa yang tadi dia udah rasain pasti wow banget. Iya, ya. Mungkin nggak pernah-pernahnya bawa uang 15 juta ke pasar dan harus dihabiskan dalam waktu cepat ya. Baik, kira-kira apa aja yang udah dibawa ada nggak? Ya udah kelihatan depan mata satu nih ada sepeda ya. Yang lainnya langsung aja masukin, Neng. Yuk. Masukkan! Siap! Masukin dong barang-barangnya. Masukin! Dan baik ini yang dibeli dengan 15 juta rupiah. Baik, aku pengen nempatin Kimberly di awal nih ya, sebelum kita lihat barang-barangnya. Apalagi yang kira-kira bisa diambil untuk jadi petuah kita semuanya. Banyak bersyukur aja sih sebenarnya ya. Banyak bersyukur aja. Karena tadi kita udah ngebukain plastik botol-botol ini. Satu karung tuh, satu karung besar ya. Kita bawa udah jauh banget bawanya. Dapatnya berapa? 3.000? Ya Allah. 3.000 doang. Jadi aduh banyak banget yang kita bisa syukuri gitu loh dalam hidup kita. Jadi yang penting syukur ya. Konsep hidup itu cuma satu nih. Kalau mau ngerasain surga, belajar bersyukur. Selain bersyukur, kita harus bersabar ya. Ya, ini kipas angin tadi dibopong sama bapaknya jauh banget. Kenapa, Pak, niat banget sama kipas angin? Karena anak saya nggak punya kipas angin. Nggak punya kipas angin tuh dipikirin tuh anaknya tuh, ya. Bang, ya. Tapi tadi pas di mobil bak, pas otw ke sini, sore sempat ngobrol sama bapak kan. Aku tanya, barang mana yang paling bapak suka gitu. Bapak jawabnya sepeda. Karena pengen banget beliin anaknya sepeda. Udah bertahun-tahun. Boleh dilihat sepedanya, Neng. Sepedanya, Bang. Dan di sepedanya udah ada keranjang, ada tas juga. Iya. Ini yang
yang penting sepedanya kamu urus dengan baik, kamu bersihin, jangan sampai rusak. 10, 15, 20 tahun lagi kamu masih bisa pakai. Amin. Nah, ini ada tasnya. Rodanya, ada rodanya ya. Baik. Ya, kamu harus semangat ya ke depannya ya. Kira-kira mau jadi apa sih? Udah cita-citanya, Neng? Jadi dokter. Jadi dokter. Dokter, kenapa kok pikirannya pengen jadi dokter? Lihat mama sakit. Lihat mama sakit, dia terpikir pengen jadi dokter ya. Mudah-mudahan ntar bisa disembuhin ya. Baik, udah mulai geluduk nih ya. Di depan masih ada sembako, kita beli sembako. Nah. Baik, kita lanjutin lagi. Ada vitamin buat ibu. Ya, vitamin terbaik adalah kalimat-kalimat yang indah, support buat istri tercinta ya. Dan di sini juga kita beliin masih ada sembakonya, ada telur, ada mie instan, ada beras, ada pizza. Kita beliin jam juga, tepuk tangan dulu. Hadiah dari toko. Hadiah dari tokonya, mudah-mudahan berkah tokonya. Berkah. Ya. Kita beliin sepatu. Iya. Di sini juga lengkap, ada baju sekolah, ada baju warna hijau. Emang hijau sekolahnya? Buat madrasah MTs. Madrasah MTs, dan di sini juga ada baju pramukanya, ada kaos kakinya, dan ada handphone baru. Iya. Buat siapa ini handphonenya? Buat siapa? Buat keluarga aja, bareng-bareng aja. Oh keren, baru ini aku dengar iya, handphone buat keluarga. Ya, tapi tetap harus ada yang megang pertama kali untuk apa, ngatur semuanya. Kira-kira siapa yang pegang nih, Pak? Oh, Neng pegang katanya. Ya, lagi. Tanggung jawab ya. Oke. Dan di sebelah kiri ada motor baru. Ini beneran buat Baba ntar dipakai ya. Baik, udah dicobain tadi? Udah, Bang. STNK segala macam lengkap. Kata Pak Bagus ini udah dicek dan aman, Bang. Aman, oke. Baik, udah ada STNK-nya, ada BPKB-nya. Kita serahin sama ibu aja ya. Ya, biar nanti tambah semangat ke depannya. Nih, tepuk tangan yuk. Baik. Ada lagi, Bang. Ada lagi mana, Neng? Ada banget, Bang. Nah. Kita buka ya. Halo, Emas. Halo, Emas. Bang, ada dua, Bang. Ada dua. Untuk sang anak tercinta dan istri tercinta. Baik, sekarang kita pasangin buat Ananda dulu ya. Ananda. Di tangan bapak aja, dari tangan bapak ke anaknya. La haula wala quwata illa billah. Nah. Iya. Diputer aja. Iya, diputer dua. Oh, bisa jadi gelang ya? Iya. Oh, enggak bisa, Neng. Dah, disimpan aja dulu. Dipegang dulu. Iya, ini kita benar-benar keudak sama geluduk nih ya. Mudah-mudahan nanti dulu hujannya bentar ya. Yang ini bapak yang pasangin ya. Iya. Nah, sekarang silakan. Berkah ini hujan berkah. Berkah benar. Baik, uang kaget lagi acara yang berkah yang nonton. Ikut berkah. Dan semuanya pasti akan baik-baik saja. Sama, Bang.